Menurut sejarah, orang Melayu telah berupaya merentas lautan hingga ke China, India dan Madagaskar sejak abad kedua. Kapal Melayu berdinding tinggi mampu berlayar melawan angin membelah samudra. Kalau mengikut catatan China, besar sampai yang kita katakan tadi 60-70 meter panjang. Begitu hebatnya teknologi perkapalan Melayu. The knowledge is a very, very ancient knowledge, and that this technique survived until today is a sign that the old people thousands of years ago already had a lot of brain put into this technique. Dalam budaya Melayu, kita ada budaya berfikir, dan itu ialah seni teknik orang Melayu. Sedangkan itulah yang menjadikan Melayu itu menjelajah satu dunia. Empat puluh tahun lalu, seorang wanita Perancis datang ke Terengganu untuk mencari seorang tukang pembuat kapal layar Melayu. Tapi ternyata, Christine Rohani Longge bukan saja kagum dengan seni warisan Melayu ini, malah jatuh cinta dan terus menetap di Pulau Duyung. Puisi Duyung, puisi rakyat. Mada kehidupan bertindih sarat, nadi sabda lagu hasrat, pesada jera tersurat. Puisi Duyung, puisi rakyat. Puisi Duyung, puisi rakyat. Kisah dua Duyung bermain di pasir, mencipta cerita di pulau tersadai. Kilatan sisiknya mengusik mata nelayan. Pada air matanya, penawar puja. Pada air mata Duyung, pengikat cinta. Puisi Duyung, puisi rakyat. Puisi Duyung, puisi rakyat. Pulau Duyung macam mimpi. Macam mimpi saya. Saya nak tengok budaya lain. Tapi saya kalau boleh memang nak yang cantik. Sebab apa nak pergi jauh-jauh kalau utama tengok yang mana menarik kepada mata kita. Pulau Duyung kita turun daripada bus station ke taksi. Dia macam satu permata yang di orang panggil macam ni dikelilingi oleh diamonds. Inilah tukang pembuat bot yang ditemui Christine pada 1971. Wan Osman Wan Abdullah lebih dikenali sebagai Pak Awi, anak jati Pulau Duyung. Mereka bertemu, jatuh cinta hingga mendirikan rumah tangga. Masa itu saya, umur saya 12, saya dah lari pada kampung ini. Sampai 18, baru saya balik. Lepas itu saya keluar lagi. Nak kahwin. Jumpa dia, dia main tepoh dua bot. Bot layar, dua bot dan dia ada satu bot second hand. Masa itu saya tolong dia lah. So handsome. Tapi ramai orang Melayu di pulau di kawasan sini handsome. Sebab matahari, sebab kebebasan cara jalan juga. Dia jalan macam raja atau nakhoda bot dengan bahu yang lebar dengan sedap tengok ah, macam seni ya. Pulau Duyung terletak di muara Sungai Terengganu, seakan-akan masih belum tersentuh arus pembangunan. Sekitar 200 buah keluarga masih tinggal di sini. Saya tengok dunia lain. Dunia tak ada elektrisiti, tak ada minyak, tak ada. Semua orang buat dengan tangan sendiri, dengan daya tenaga sendiri. Dan harmoni, damai. Yeah. Oh, suka tengok tu. Lepas itu, ada di pulau, ada papan
kayu cengal yang dikeringkan sebelum diguna untuk buat bot. Pas itu orang tegur sama sendiri, gimana, buat apa, beli apa, berapa itu. Oleh masyarakat rapat. Apakah yang membuat seorang wanita Perancis datang ke sebuah kampung nelayan terpencil seperti Pulau Duyung hanya untuk membina sebuah kapal? Kita suka laut dan alam sekitar, pokok. Tetapi yang buat yang saya nak datang di rantau ini, jauh-jauh, sebab untuk sebab-sebab peribadi, saya baru bebas selepas dapat anak, selepas universiti, selepas boleh tengok dunia. Saya fikir kita mesti ada bot. Tapi kapal di Perancis, dia jenis yacht. Kena kayu, kena ada ini, ada itu. Very modern. Jadi bukan saya nak itu, saya nak selesa dan solid, kuat. Yeah? Saya fikir nak bot kayu. Tapi di mana orang buat kayu, bot kayu yang tidak terlalu mahal. Lebih 100 tahun lalu, Pulau Duyung sudah menjadi tarikan pelayar-pelayar dari seluruh dunia. Ia adalah nadi pusat pembuatan kapal layar tradisional Melayu. Saya tahu di kawasan di Terengganu kena datang dari buku itu. Dan saya tanya taxi driver, siapa yang tukang yang famous sekali yang boleh terima orang putih? Yang saya takut tukang sini tak mahu orang putih. Ah, dia kata, pergi sana Haji lah, jumpa Haji lah. Dia kata, Haji, jumpa Pak lah. Dia memang fikiran terbuka dan dia nak majukan diri. Fikiran terbuka, dia terima idea dari luar. Seperti ramai anak kelahiran Pulau Duyung, Wan Osman mewarisi kemahiran pembuatan kapal tradisional Melayu. Saya buat belajar dengan datuk lah. Saya buat pandai-pandai tapi betulnya bodoh nak. Bukan bodoh tak tahu tapi buat tahu lah kan. Untuk macam tu. Tak ada, no, memang tak ada. Tak tahu apa-apa. Cuma tengok apa orang buat, okey. Sekarang okey lah, you nak suruh buat boleh buat lah kan. Sebab dulu 1980 lah kan, 1970, 1980. That time lah ramai orang luar datang sebab that time murah kan, semua barang murah, kayu murah kan berbanding pada sekarang ni lah. Sebab tu dia orang datang. Sekarang no one, tak ada satu. Dah 18 tahun tak ada order sekarang. 18 tahun. Yang mana saya tahu lah. Dan saya dan boleh buat dalam 37 buah bot lah. Menurut sejarah, sejak abad keempat, orang Melayu dikenali sebagai pelaut yang handal. Mereka mahir membina kapal-kapal besar yang mampu membelah badai seperti pinisi, bedar, dan jong. Sebab kelebihan dia, tukang kita tak pakai plan. Dia pakai dalam otak semua kan. Segi tahanan 100-200 tahun. Kapal tradisional Melayu boleh berlayar melawan angin, bersaiz besar dan mempunyai dinding yang tinggi, tidak menggunakan paku. Syah
Syafi'i Abdullah, 69 tahun, mula membuat kapal sejak usia 30 tahun. Sudah lebih 100 buah kapal dihasilkan. Antaranya ialah bot nelayan dan juga kapal layar pinisi yang ditempa Haus. Dia mula buat motor, buat botnya, buat motor ni, kita panggil motor lah dah. Nak atur belajar, kena perhati. Zaman-zaman dulu, zaman tukang contohnya Haji Loh, Arwah Cik Arwah ni, dia tak kabar pun, dia tak bagi tahu ilmu. Cuma kita kerja dengan dia, pekerja dia kena perhati. Dia kata, Pak Wi, buat dekat ni, kita kerat ni. Bukan sekolah dekat saja, ada makna kerat tu. Sebalik mana kerat tu, berapa kaki ukuran ni. Di situlah kita perhati. Sebab zaman-zaman dulu, dia tak kabur ilmu, dia takut lagi. Satu keistimewaan yang agak ganjil dalam pembuatan kapal tradisi ialah ia tidak memerlukan lakaran seni bina. Tapi tak pakai pelang lah. Pakai pelang duduk di pelotok. Duduk di akal saja. Tapi boleh buat. Tak ada tulis. Cuma tengok, benar-benar tengok petua je tu. Petua dia mana-mana. Dia kata kalau nak cerita ni, dia panggil banor. Papan sekeping, kata-kata papan sekeping panjang 20. Satu suku 10, panjang 20 ibarat. Dia tak rubuh sekeping kita selalu. Dia kena belokkan dia. Dia kena betuk belokkan dia. Kena letikkan dia pula. Lepas tu letik pula, dia panggil banor. Lepas tu buang lah. Kalau buang batu, baru tu adu di atas buk ni. Sebab kelebihan dia, tukang kita tak pakai plank. Dia pakai nolontok semua kan. Balance semua kan. Setengah orang tu, betul ke perahu ni tu orang dalam air straight. Tapi tak pernah lagi tengok labor tu. Tak ada betul. Semua bila turun dalam air, semua straight. Sejak abad ke-5, orang Melayu sudah dikenali sebagai pembuat kapal yang besar dengan teknologi perkapalan yang tinggi. Dr. Ahmad Jelani, pengkaji sejarah maritim Melayu, menjelaskan kemahiran membina kapal tercetus dari masalah pergerakan antara pulau ke pulau. Orang di tempat kita yang duduk di pulau ni, yang terperangkap di pulau, dan juga yang nak masuk balik ke pulau ini, mula memikirkan macam mana aku nak bergerak. Mereka mula memikirkan bagaimana nak menghadapi badai, gelombang besar, ombak besar. Bagaimana mereka memikirkan nak berhubung antara satu sama lain ataupun nak bergerak. Jadi itulah mereka akhirnya mencipta atau memikirkan sesuatu yang boleh mengapung ke mereka di atas air ini. Jadi mulalah mereka mungkin mula-mula naik rakit. Ataupun mungkin juga dia tengok buah kelapa hanyut, dia terapung menggunakan 3-4 biji kelapa itu mengapungkan diri. Atau menggunakan batang pisang atau buluh yang boleh dicantum-cantumkan, ikat-ikat. Sejak menetap di Pulau Duyung, Rohani banyak membuat kajian tentang seni pembuatan kapal tradisional Melayu yang ingin diterbitkan dalam bentuk buku. Dalam Al-Quran ditulis, saya tak ingat ayat, bahawa gunung adalah pasak bumi. Yalah, gunung. Tapi sebab apa perkataan pasak? Pasak, macam mana nak kata, dia central, pusat, bahagian utama dalam membuat bot di Pulau Duyung. Dan di rantau ini ada, saya nampak di Indonesia, tapi pasak dia besar, macam saya kata. Pasak, dia tidak mencederakan. Dia kayu dengan kayu.
Ya, kapal Melayu tradisi dia tak lari pada dia panggil pasok. Pasok dia ada dalam kayu ni. Ha, dalam dek ni dia ada dalam. Dia tak bunyi saja ni, dia ada dalam pula. Ada pada dalam mana dia kena ombak dia tak tu. Tak dia tak bergerak. Ha, itu keistimewaan orang Melayu tu. Daripada ratus-ratus tahun tu sampai sekarang. Ada lagi. Mana tradisi ni memang wajib kena hubung pasok ni. Mana tak boleh lari, tak boleh kalau tak bubuh. Kualiti kekuatan tak ada. Ha, pasal apa? Contohlah buat di Terengganu ni, bukan kata dia buat di Terengganu ataupun di tempat-tempat buat di tempat-tempat lain apa dia Thailand tau. Dia musim-musim berombak. Kadang-kadang tekong ni pekerja ni dia sanggup pekerja dalam ombak. Tapi buat lain tak sanggup. Mana dia yakin, mana kekuatan buat tu dia yakin, mana boleh main ombak. Kulit kelam. Untuk bagi tak ada bocor kan, no leaking, dia kembang. Bila kembang, dia tutup semua. Tapi at least 3 hari atau 4 hari, kalau waktu orang new boat dia kan, baru dia masuk air, lepas itu dia kembang, okey. Tak ada apa. Sekarang ni boat macam ini, sampai ini hari, 2 tahun lebih, tak ada air dalam lah, kalau tak ada hujan. Itu je. Sebab itu kita perlu kayu tu dijemur. Lagi lama, lagi bagus. Kapal tradisional Melayu mempunyai layar bersegi 4 bujur, mampu melayarkan kapal menentang angin. Kelebihan ini tidak wujud pada kapal ciptaan tamadun lain. Ya, yang istimewanya kapal ni kalau mengikut catatan Cina, besar. Sampai yang kita katakan tadi 60-70 meter panjangnya. Dan dia mempunyai biasanya 3 tiang. 3 mas dengan layar yang berbentuk, yang dipanggil layar tanjak, yang berbentuk 4 segi bujur, bukan 4 segi. Ya. Jadi kapal-kapal ini boleh memuatkan sampai 1,000 tan kargo dengan kru ataupun kelasi. Anak-anak kapal seramai lebih kurang 700 orang pun boleh. Pada 1979, seorang lelaki Jerman datang ke Pulau Duyung. Muda dan idealistik, Christoph Swoboda membawa impian besar. Dia mahu berlayar dengan sebuah bot kayu tradisional Melayu dan menjelajah dunia. I had heard that in Asia you have the sea gypsies, you have the people that live, the orang laut, they live on the ocean, they live from the ocean, they live a sustainable life. So all these things interested me, and that was part of the fascination why I came to Asia in the first place. The old civilizations in Asia, they had lived in a way where they were sustaining their life for thousands of years, but our Western life that is killing the earth. And we were very idealistic. We wanted to learn the sustainable ways that the Asian people had been living. Christoph sempat menemui Allahyarham Cik Ali dan anaknya Hasni, antara pembuat kapal yang terkemuka ketika itu. Naga Pelangi satu mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan pada tahun 1981. Ia berlayar ke Indonesia, Selat Sunda, Seychelles, Afrika, Mesir, Turki, Greece, Spanyol, hingga ke Hawaii.
pelayaran yang memakan masa selama 20 tahun. Skill of building this type of boat needs a lot of skill, much more skill than the European technique, because there is no plans. You have to have everything in your head. It's only your knowledge and your eye that leads you through building the shape. The knowledge is a very, very ancient knowledge. I think the technique is Stone Age technique, and that this technique survived until today is a sign that the old people, thousands of years ago, already had a lot of brain put into this technique to make it survive for thousands of years. Pada 1998, Christophe kembali ke Pulau Duyung dengan tujuan membina sebuah lagi kapal layar tradisional Melayu. Tapi, dia dikejutkan dengan perubahan yang berlaku. Ramai tukang kapal Melayu tidak lagi aktif dalam seni kemahiran mereka. When I saw, after I came back in 1998, that of the 40 boat builders that had been building traditional boats in Duyung, only 4 had survived. So I thought, wow, that's very sad. This is the heritage of the Malay people. They should, or this should be preserved, this knowledge. And I decided I build a big one this time, and I build it for the charter trade. And we try to make it popular to sail on a traditional Malay boat. Everybody will come to Malaysia to want to sail on a traditional Malay Terengganu-built pinas or bedor. And if the people all come and want to sail on them, they have to build them again. And then the art of building them will survive. Azmawi Hasni masih ingat pengalaman membantu bapanya membina kapal Naga Pelangi untuk Christophe. Ketika itu, dia baru berusia belasan tahun. Dia macam Christophe ni, dia apa? Dia kagum dengan cara dia, cara perbuatan tradisional Terengganu. Dia halus lah sikit. Cara perbuatan dia halus sikit. Mana kata orang kena bergaduh lah sikit. Pasal dia Christophe ni, dia mahu dia punya apa? Dia punya boat biar perfect. Naga Pelangi 2 mengambil masa 7 tahun untuk disiapkan. Satu masa yang agak lama kerana Christophe mahukan ketelitian dalam pembikinan kapal ini. Ia juga lebih besar. Penggunaan pasak dan kulit gelam adalah seni pembuatan kapal Melayu yang unik dan tidak digunakan oleh dunia barat. They take the bark of a tree, the kulit gelam of the gelam tree, and tear it in strips and put it over the wooden dowels, and then they put the new plank. So the two planks are separated by a thin layer of this kulit gelam. And when the water hits this kulit gelam, it swells up and dries the boat. It's a perfect, fantastic invention of the Stone Age people. Kehebatan seni bina kapal Melayu menjadikannya pilihan utama pedagang pada abad ke-4 dan ke-5 yang belayar dari India dan China ke rantau Nusantara. Orang kita sebenarnya membekalkan kapal saja. Mereka tidak hingga abad ke-5 produk ataupun hasil-hasil dari kawasan ini tidak ada dalam kapal. Perdagangan dijalankan oleh orang yang menumpang kapal. Jadi kita ini sebagai transporter. Ya, sejak abad ke-2 itu kita ini transporter ataupun membekalkan perkhidmatan pengangkutan.
Malangnya, kegemilangan pertukangan kapal-kapal Melayu hampir pupus. Ramai tukang kapal tidak berupaya menurunkan seni warisan mereka pada generasi muda. There are no more young people that are interested, that were interested in learning the trade of their fathers. They want to copy the Western style of life. So they want to go in the office, they want to drive a car, they want to have a TV, they want to sit in the office, the aircon office. They don't want to build boats that uses your hands, makes your hand dirty. They don't want that anymore. So the trade is dying, unfortunately. Pada tahun 1511, Portugis menyerang Melaka. Kejatuhan Melaka dikatakan disebabkan kelemahan armada laut Melaka dibandingkan dengan kapal-kapal perang Portugis. Tapi, kini terdapat bukti yang menyangkal fakta ini. Dr. Muhammad Akbal, seorang ahli sejarah, banyak menemui bukti kajian bahawa armada laut Melaka sangat digeruni oleh Portugis. Sebenarnya kapal Portugis yang kecil sebenarnya. Dia terpaksa kepung dan untuk kalahkan Melaka itu mereka tidak berperang di laut. Mereka berperang di darat. 2 tahun mengepung pantai Melaka, tak lepas. Tak lepas 2 tahun. Tapi bila mereka naik darat secara senyap-senyap, melalui pintu satu pintu dermaga, mereka naik situ dan mereka serang Melaka dari darat. Baru kalah Melaka. Kepakaran orang Melayu tentang alam laut terbukti diakui sendiri oleh seorang nahoda Portugis lebih 500 tahun lalu. Menurut catatan sejarah, Ferdinand Magellan bertemu Panglima Awang di Melaka dan membawanya untuk pelayaran menjelajah dunia. Dalam sejarah barat, Panglima Awang juga dikenali sebagai Henrique de Melaka atau Henry the Black. Jadi Henry the Black ni dibawa oleh Magellan ni untuk jadi panduan, untuk jadi pemandu. Karena katanya satu, kemahiran Henry the Black ini dalam banyak bahasa. Dalam dokumen dia kata Henry the Black menguasai 10 bahasa. Tapi Alfonso de Albuquerque sebelum dia turun ke Tanjung Harapan, dia menawan Ahmad Ibn Majid, seorang sarjana Islam di Maroko. Albuquerque gunakan Ahmad Ibn Majid untuk sampai ke alam Melayu. Kalau Ahmad Ibn Majid menyusuri pantai Afrika, tapi Henry the Black tidak arah situ, dia arah timur. Maknanya dia tahu dunia Melayu ke sana. Belayar tanpa penggunaan kompas dan hanya berpandukan burung, angin, ombak dan bintang. Boleh meramal cuaca dengan hanya merasa pergerakan dan suhu air laut. Inilah antara kepakaran pelayar-pelayar Melayu seperti Panglima Awang. Ilmu laut seperti ini meletakkan pelayar Melayu sebagai pelaut yang hebat.
untuk menghadapi fenomena darat ni, mereka kena ada sensitiviti. Sikit aja, misalnya ombak, misalnya angin. Angin timur katakan. Yang angin timur ni sejuk lain macam. Tanda laut minta hujan ni, tapi angin sejuk. Makna nak pertukaran monsun. Kalau ikan ni timbul, dominan tangkapnya, tak lagi banjir kita ni. Jadi ilmu kalender Islam, ilmu bintang timur itu sendiri, dan pandai membaca angin, kenal air laut, keruh ke tidak ke, ilmu-ilmu itu yang tak ada pada generasi sekarang. Pengembaraan orang Melayu ke serata pelusuk dunia dikatakan bermula sejak abad pertama lagi. Pelayar dan pedagang Melayu telah sampai ke Madagaskar pada abad ke-9. China pula pernah mengakui kehebatan kapal-kapal Melayu sejak kurun ketiga. Undang-undang laut yang pertama yang telah ditulis, yang termaktub ataupun terkanun, ialah dalam zaman Sultan Mahmud Shah Melaka. Itu dalam zaman keagungan negeri Melaka yang kita dapati telah menugaskan atas pemerintahan beberapa orang nahkoda, dan telah menugaskan para nahkoda itu untuk menyusun satu peraturan undang-undang yang boleh digunakan di laut supaya katanya tidak berbalah-balahan di antara nahkoda. Jadi bagaimanakah sekelompok masyarakat yang duduk berhampiran pantai mampu membina sebuah legasi pelayaran terbilang ketika itu? Menjadikan orang Melayu itu dengan air ni, dengan air laut ni, satu yang tak boleh dipisahkan. Kalau kita nak khususkan orang laut ni, mungkin orang-orang asli, orang laut. Tapi sebenarnya orang Melayu itulah orang laut sebenarnya. Kalau kita nak umumkan, orang Melayu juga. Kenapa? Kerana mereka menguasai. Menguasai air, lepas tu mereka menguasai ilmu yang boleh mendukung pelayaran. Orang Melayu membina diri mereka dengan melihat, dengan berada di laut. Maka lama duduk di laut itu mendidik mereka tentang kehidupan di darat. Lama duduk di laut membentuk fikiran, membentuk rasa, membentuk banyak perkara tentang diri orang Melayu. Burhanuddin, 35 tahun, satu-satunya anak muda yang masih gigih mewarisi ilmu pembuatan kapal di Pulau Duyung. Dia enggan berhijrah ke kota seperti ramai rakan-rakan yang lain. Dia menetap di tempat lahirnya untuk menimba ilmu pembuatan kapal daripada bapanya, Syafi'i. Asal dia tolong ayah apa semua ikut, jadi minat. Minat ke tak buat bok. Jadi ni buat minat ke bok ni satu tradisi. Satu atau orang kata ilmu payah, orang kata ilmu payah nak cari ilmu dia. Ilmu dia ni orang kata boleh buat belaka. 50 tahun lalu, Pulau Duyung tidak sunyi dengan bunyi ketukan dan pertukangan. Tapi kini dari 37 buah bangsal pembuatan kapal, hanya 3 yang masih aktif. Yang lain sudah hampir pupus ditelan zaman. Rasa ang tu kecewa jugalah. Aduh, masa 20 tahun lepas-lepas tu suka juga gambar, tengok orang buat buk apa semua. Oh, kata bunyi ketang sana, bunyi ketang sini, bunyi orang kata
katok apa ni, orang panggil, orang tengah panggil katok kayu, sana bunyi, kalau katok sini, sana bunyi, ha, macam tu je lah. Sekarang ni, sunyi. Ha, ibaratkan, sorang, kerja sorang apa semua. Ini akin sorang, banyak matang sorang tu, habislah tu, lepas tu 7 hari sorang. 2, 3, 4 lagi lah. Pai mana nasihat kan, mana orang-orang baru nak buka ni, jangan malu tanya orang lama. Orang lama memang dia tak susu. Sebab apa kalau susu, mana pupuh. Bunga Mas, Perahu Gobel, berlabuh di Teluk Kuala. Bujangku merantau jauh, pulang bertarung peluh. Sri Manis, Jong Kontor, menuding angin tenggara. Manisku, bertudung labu, berinai pelamin jodoh. Pulau Duyung menatap laut, nelayang ke Pulau Kapas, nelayang ke Pulau Redang. Di mana dayang kasih berpaut, cinta tidak berbalas. Menarik minat anak muda Pulau Duyung untuk mewarisi seni pembuatan kapal bukan usaha yang mudah. Sebuah institut kemahiran pernah menjalankan kursus pembuatan bot Melayu, tapi tidak ramai yang berminat. Di sini ada usaha kerajaan. Dia buat sekolah untuk train, melatih generasi baru, kalau boleh dari Duyung, dari Terengganu. Usaha kerajaan untuk mempertahankan ilmu pertukangan kapal. Tetapi kerana pasaran dan harga barang, pasaran kurang, sebab mimpi-mimpi laut sekarang tak ada masa, orang nak kerja. Lepas itu, yang kedua, barang, sebab deforestation, kurang hutan, hutan pokok, kurang pokok, itu semua jadi mahal. Orang bukan tak nak. Tidak juga. Dia orang tak ada minat sekarang. Saya nampak dia tak ada minat nak pergi fishing ke apa kan, tak ada. Macam you tengok yang buat bot tu kan, siapa pengganti? Macam Pak Awi bolehlah anak dia satu orang kan. Macam Pak Asang, apa dia ada? Tak ada lagi sekarang. Yang itu kita sedih 37 tempat di Pulau Duyung dulu, atau 39, something like that lah. Tinggal 3 lagi. Itu pun dah tahu bila. Last next year ke habis? No more. Bagi Christoph yang pernah berlayar menjelajah dunia dengan sebuah kapal Melayu, ketiadaan pewaris seni bina kapal Melayu adalah satu tragedi yang tidak harus dibenarkan berlaku. You cannot revive this art. Once this knowledge is lost, you cannot, as I said, you cannot learn it in school. You can only learn it by practicing. Once the chain is broken, it's gone. And that's what I would maybe want to tell to the Malays. You should not give up your old traditional ways. They were sustainable. You did them for 4,000 years. Teknologi-teknologi perkapalan yang ada ni masih lagi wujud. Tapi kita tak tahu sampai bila dia boleh kekal, kerana mereka yang mahir buat kapal ni dimakan usia. Anak-anak muda tak cenderung nak belajar buat kapal, kerana kita lebih gairah nak buat motosikal, nak buat kereta. Kita hilang ilmu laut. Bila hilang ilmu laut, kita hilang ilmu air, kita hilang ilmu oseanografi, kita hilang ilmu teknologi, kita hilang ilmu bintang, ilmu angin. Kenapa? Kerana kita dah di darat dan itu ilmu yang tersisih. Sebab itu peranan beberapa institusi tinggi di Pantai Timur, itu sebenarnya perlu diperkasakan. Kerana dia, bila kita menguasai laut, dia memanggil semula kekuatan akar umbi Melayu itu sendiri. Thank you.
Beratus tahun dulu, orang Melayu pernah dikagumi kerana berupaya membelah samudra hingga ke China dan India. Namun, hari ini, warisan seni perkapalan Melayu menghadapi kemungkinan pupus ditelan zaman dalam arus kemajuan.